Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya di Tanzal 2419 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan saya, selalu sehat walafiat. Mari kita saling mendoakan satu sama lain ya. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang apa yang telah saya dengarkan dari ceramahnya Kiai Muhammad Baid dalam channel YouTube ya, tentang kajiannya mengenai hikam yang kelima. Dalam kajiannya beliau menerangkan tentang jika kita hidup dalam dunia ini, bekerja keras, berusaha mati-matian untuk selalu mengejar dunia, bersungguh-sungguh bekerja keras sehingga waktu terbuang semuanya sampai kita lupa akan kewajiban kita, yaitu untuk beribadah ke Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan kaburnya hati menurut beliau. Padahal Allah telah menjamin kepada hambanya bahwa semuanya pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.